همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ثم أنزل عليكم kisah kejadian sak mantune kewalahan wis kalah wis dolor-lor kabeh awake dredeg. Kenapa dredeg? Lha kewalahan terus mikir kan mikir terus wong kafir teko meneh piye ngono. Teng medan perang wis do luka-luka. Terus pas niku memang musuh pas keenak. Tapi artinya kan odi gitu. Nah, mungkin teko mana piye, pura-pura bengi teko piye, mungkin terus menjajak dari arah mana datang lagi bagaimana, khawatir wedi banget. Kondisinya menakutkan pas itu, kayak terancam mati. Ajeng niki, thumma angzala moko keri-keri nurunake sopo Allah alaikum ingatasi sirokabeh mimbak dilgemi saking sa'usir susah amanatan ing aman nuasan ya iku ngantuk yalsa kang nungkepi jadi ngantuk niku dadi aman yalsa kang nungkepi apa nuas taifatan ing golongan siji mikum sanging sira kabeh wa taifatun utawi golongan kang peneh niku wong munafik iku qad ahammatuhum teman-teman mentingake ing taifah apa anfusuhum pira-pira awak dhewe taifah taifah munafik ya zununa hale padha nyono sapa taifah billahi kelawan Allah ghul haqi kang ora hak zunnal jahiliyati kaya penyanane wong jahiliyah. Orang-orang mukmin yang setia niku diparingi ngantuk akhirnya tilun atine wedi iso tilun kan penak nih jadi pas kita niku pas khawatir pas loro-loro terus iso keturun kan penak. Nah yang kelompok munafikun ndak saged tilun mereka terus mikir norno wedi bayangke sing aneh-aneh akhirnya yaquluna padha ngucap sapa taifah munafik halana ora ana iku keduwe kita menal amri saking perkara ming saing saking suwiji-wiji segala apa-apa skala segala apa-apa iki kul ngucapo ta dawuh sira Kanjeng Nabi innal amra taman sadune perkara kullahu yaskabiyane amr iku lillahi kagungane Allah segala sesuatu milik Allah. Yukhfuna haleh podo nyamarake sopo alladzin fi angkusihim ing dalem atine alladzin ma ing perkara layu beduna kang ora ngelahirake sopo munafikun ing ma laka maring siro. Di hati orang-orang munafik itu duwe unek-unek gadah omongan-omongan tenghati ini sing berbunyi ngeten
Ya kuluna podo ngucap sopo munafikun laukana lamun ono ikulana kedua kita menal amri saking perkara apa seon suwiji-wiji makutilna mongko ora den pateni kita haruna indra kene-kene panggonan dahneyo biyen gak usah manut Kanjeng Nabi gak usah gelut budal perangan selamat ngaten pikirane nganti ngoten niku nyapo wingi kok manut Kanjeng Nabi nyapo kok dadak nuruti diperintah Kanjeng Nabi pikirane menangis ngoten niku kuapok jadi merasa menyesal karena nuruti Kanjeng Nabi gelut budal perang. Lajeng dijawab kul dawa sura Kanjeng Nabi dawa ngeten lau kuntum lamun ono sira kabeh iku fi buyutikum ing dalem pira-pira omah sira kabeh labaroza mengko nyekti metu sapa alladzina wong akeh kutiba kang den pesti alaihim ing atase alladzin apa alqatlu den pateni ila madojihi maring pira-pira panggonan matine alladzin dijawab oleh Allah Kanjeng Nabi kan dawuhne ngeten meskipun kalian tidak berangkat perang delik teng jero omahe kok hari itu ditakdirkan mati ya pasti akan keluar dan mati juga artinya budal perang boten nyepetke mati delik teng jero omah ya boten dawake umur sesuai jatahe masing-masing wae mati ya bakal mati waliya batalia lan supaya nyoba sapa Allah Gusti Allah maing perkara fi sujudikum kang tetep ing dalem dodo to ati sira kabeh ben ati do ketok sing meneng ikhlas sinten sing rasulullah wae sinten kan ketok sing asli perang lillahi taala utawa sing perangi mung golek harta waliya mahisolat supaya bersihake sapa Allah maing barang fi kulubikum kang tetep ing dalem pira-pira ati sira kabeh ben atine sing greget kesik malih ikhlas malih menyesal wallahu ta'ala Allah iku alimun zat kang ngedani bizati syukur kelawan kang ana ing sakjerone pira-pira dhewe pun terakhir tafsiranipun nuli Allah Ta'ala nurunake keamanan rupa ngantuk sehingga wong-wong mukmin kalau iku padha bisa turu ilang sumpek lan wedine. Jadi kalau sengko luka mek kepikir kok musuh teko meneh piye iki piye luka-luka kathah ngoten terus dibanding ngantuk do keturun kabeh niku kan ibu berarti kan tenang sementara iki tangi-tangi wis padang wis aman. Jadi dikai susah berupa kekalahan sesaat tapi terus ditulungi kai ngantuk sesaat oleh Allah kesannya aman disik dene wong-wong munafik ora padha bisa turu lah sing munafik niku bedane ngoten niki bukti napa Allah yang memberikan ngantuk sama tidaknya niku ora kok sing kesel-kesel keturun sing kuat boten keturun boten ngoten sing mukmin keturun kabeh tapi sing munafik dari suatu ruh ya ketok terpecah belahnya apa itu pemisahannya gendang ki sing munafik orang suatu ruh balik pada ribut golek selamete awa edewe do geger kipi sak wong ini ku moyang layu bingung khawatir wedi samar mati tapi rasa turu jadi anu kondisinya mencekam atau seperti ini yang harus kebayang bayang mati meneng dekem bengi-bengi kan ya toleh-toleh itu keturunan didik sama di pateni udi banget kondisinya ini dewee podo nyono ora bener marang Allah Ta'ala Kanjeng Nabi didawi supaya ngendika sejak ini sekabiannya perkara iku kagungan Allah Ta'ala hakikatnya yang memerintahkan perang juga Allah memberikan kemenangan dan kekalahan juga Allah wong-wong munafik podo rasan-rasan muni mengkene lamun kita kang duwe ikhtiar
mestine kita ora metu perang, nanging kita dipeksa dadi kepriye maneh. Iki gara-gara Kanjeng Nabi meksa perang, akhirnya kita terjebak di kondisi yang menakutkan ngeten. Omongane ngoten niku. Kanjeng Nabi dulu didawuhi, diperintahkan untuk dawuh niki. Umpama sira kabeh tenguk-tenguk ana ing omah gak budal, wong-wong kang kapesti dening Allah mati ing peperangan, dhewe ya kapeksa metu sehingga mati ana ing pertempuran. Takdire piye? Tiyang sing ndelik teng jero omah kok wonten takdire niku mati teng peperangan, gelem gak gelem mesti budal dhewe ya. Artinya orang tetap akan datang memenuhi ajalnya. Jadi bukan karena perintahnya, tapi karena memenuhi ajal yang ditakdirkan oleh Allah. Allah Ta'ala nindakake kejadian ana ing Uhud iku kanggo nyoba apa sejatine kang ana ing ati ira kabeh, lan supaya bisa sumilak antarane kang ikhlas lan kang nifak. Wallahu alimun bizati sudur. Jadi ben ketawis sing ikhlas ora, sing ikhlas iso nrimo, sing gak ikhlas nggih ngresula, iki berarti wong gak ikhlas budale perang. Konangan kabeh wong munafik iki berarti gak usah diajak engko sing Islam tenan sing budi. Permatan monggo Pak Abdi. Tas. Alhamdulillah. Tasih semangat Ibu. Semangat. Jadi hari ini yang tidak semangat HP-nya. Nah, mungkin malam hari ini kita nggak live, ya, pemirsa terutama yang online. Mohon maaf, insya Allah minggu depan nanti jika sudah bisa kita perbaharui nantinya ya. Ada persoalan jaringan, ngetren ya. Pengalian sistem. Tadi ya alasan HP-nya ngeblank. Oke, untuk selanjutnya semoga ibu-ibu masih semangat ya. Semangat. Coba dites, tunjukkan pesonamu. Siapa kita? Muslimatnya teh. Muslimat jelek. Semangat. Tentang istiqomah. Yes. Alhamdulillah. Masya Allah. Melihat semangatnya warga Jateng itu memang tiada duanya. Ya sudah, bulan kemarin itu acara muslimatan berada di Jateng. Ya walaupun saya gak hadir, tak kertak nih semangat ya kita. Malam hari ini juga seperti demikian pula ngaji Ibris. Walaupun yang online tidak bisa mengikuti, tetap nanti secara virtualnya bisa ya, dalam kolom komen bisa akan kita upload. Dan selanjutnya apabila nanti menginginkan untuk curhat, menginginkan untuk bertanya tentang materi yang telah dibacakan oleh Gus Zainul Millah, silakan sungkan, jangan sungkan-sungkan, tulis dalam kolom komen, insya Allah minggu depannya akan kita jawab. Oke, untuk selanjutnya ibu-ibu monggo yang pengen bertanya silakan secara langsung berhadapan dengan Gus Zainul Millah. Monggo, kayak pojokan itu kayaknya ngacung-ngacung kayak yang budungnya budung pink kah. Monggo silakan, kayak saya budungnya coklat kalau. Oh, kata dulu omong kayak suwo mangan tempat yang itu apa tak kaya. Eh, moga bu, bu gaji ngantuk aja ya. Ngopi ya. Ayo moga silakan. Ada? Gak ada? Oke. Okay. Bu Haji? Oke, kalau memang gak ada, mengingat juga saya gak bisa melihat yang online, okay, karena persoalan apanya, YouTube bermasalah. Ya, mohon doanya semoga minggu depan sudah teratasi HP-nya. Ganti baru kok. Ganti baru. Oke, okay, untuk selanjutnya yuk tambah di kompa dulu semangatnya sebelum kita tutup yuk. Siapa kita? Muslimat Jateng. Semangat, berkah, istiqomah. Yes. Maksudnya piye kowe? Oke.
Oke, guys, tiba saatnya untuk kita berpisah dengan warga Kota Jaten. Ibu-ibu, pemirsa di rumah juga online, tiba waktunya kita harus undur diri. Kita ada pembukaan, ada perpisahan. Semoga awal kajian kitab Ibris pada malam hari ini betul-betul ilmunya bermanfaat dan bisa memberikan keberkahan untuk kalian semua. Dari kami LTNNO Pencari Surga TV, ada khilafnya mohon maaf. Wallahu muwaffiqil amtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Aku tak uti lah tiba HP ini sing bermasalah.